Oke, jadi sekarang jam 12 malam. Kenapa jam 12 malam? Jadi tadi saya ada banyak kegiatan bareng teman-teman. Terus kita akan buat video test soundnya itu malam ini gitu. Kenapa malam? Karena kalau kita buat sore itu agak rame, terlalu rame dan macet, jadi kurang pas lah gitu. Terus terlalu banyak suara juga. Terus kita bisa leluasa juga, mau RPM rendah, mau RPM tinggi itu bisa kita tes malam ini. Dibanding kalau sore, siang itu Makassar macet parah sih, jadi agak sulit. Jadi agak susah gitu. Oke, bismillah. Oke, jadi suaranya seperti ini, langsamnya. Jadi RPM sekitar 1200 RPM. Bisa kalian dengar. Jadi kita langsung saja tes soundnya di jalan raya gitu. Oke. Jadi mohon maaf saja jika kondisinya gelap sekali. Jadi usahakan kalian pakai earphone ya atau headset biar kualitas suaranya lebih oke didengar. Yal duluan kena. Ya. Oke. Tutup visor dulu. Jadi kualitas suara dari pendengaran saya dengan yang kalian dengar mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kalian bisa tuliskan penilaian kalian di kolom komentar di bawah. Oke. Jadi saya akan kurangi berbicara dan fokus ke tes sound ini. Gear 5 gitu bisa kalian nilai sendiri. Oke, selanjutnya kita mungkin akan riding santai. Masih agak sedikit meledak-ledak ya di saat kita ingin brake.
mungkin perlu di setting juga CO nya ini motor, karena ini masih belum ada settingan sama sekali coy. Jadi di depan ini ada underpass, semacam terowongan seperti itu. Di situ bisa kalian dengar juga perbedaan suaranya antara di ruang terbuka dengan di dalam terowongan gitu. Jadi kita akan coba tes di situ juga. Jadi seperti itu ya. Sayangnya terowongannya mati tadi, underpassnya lampunya mati, agak gelap. Tapi kalau untuk suaranya bisa kalian nilai di situ bagaimana. Kita akan lewat situ satu kali lagi dan saya akan coba rev boom, lakukan rev boom di dalam underpass itu. Jadi pokoknya ini malam itu kita tes semua, dari RPM rendah, RPM tinggi, terus akselerasinya. Nggak sampai top speed juga sih sebenarnya. Jadi rev boomnya juga kita akan dengar bagaimana gitu. Limiternya ini motor menggunakan kelaput Leofin sini gitu. Coba kita berhenti ya, terus kita coba dengar dalam keadaan berhenti. Oke, jadi ini dia knalpotnya, semoga terlihat. Sebenarnya ini pipanya ya, headernya ini lebih cocok untuk Vixion R karena dia lebih panjang ke belakang, sedangkan untuk R15 itu harusnya di sini gitu. Dan bracket knalpotnya ini harusnya berada agak ke tengah, enggak di pinggir seperti ini gitu. Jadi seperti ini suaranya. Oke, udah cukup ya. Yang penting sudah ada sampel sedikit.
suara saya ini terdengar jelas atau tidak, yang jelas ini kenapa cukup ribut juga. Tapi tidak seribut Proliner ya. Proliner lebih garang lagi daripada knalpot ini gitu. Jadi untuk kesimpulannya, penilaian saya pribadi, penggunaan knalpot Leo Vince ini di R15 V3, suaranya cukup padat. Suaranya padat dan lebih apa ya, lebih terasa berat gitu suaranya ya, bukan tarikannya. Suaranya lebih terdengar lebih berat. Dan juga ya mungkin karena belum disetting CO, jadi agak sedikit responnya kurang gitu. Menurut saya ini secara pribadi yang saya rasakan gitu, ini responnya agak kurang. Kemudian apalagi ya, yang pastinya tenaga semakin bertambah ya. Ini motor tenaganya semakin ya cukup terasa bagi saya dibandingkan dengan knalpot standar yang cukup membuat tertahan ketika kita melakukan akselerasi gitu. Dibandingkan dengan Proliner TR1 Short ya, Proliner TR1 Short itu jauh lebih ribut daripada knalpot ini gitu, kalau misalkan kalian mau cari perbandingan. Nah sedangkan dibandingkan dengan knalpot apa ya lagi, kayak Daytona misalkan ya, Daytona yang short, yang tipe GP taper, menurut saya Daytona juga masih lebih ribut daripada knalpot Leo Vince ini gitu. Ya paling itu sih kesimpulan dari saya. Dan mungkin kalian ada pendapat lain, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya, seputar test sound ini. Ya kalau begitu mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Like pastinya video ini jika kalian suka, dan jangan lupa berikan komentar, kritik, dan saran kalian seputar video ini. Juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, serta subscribe channel AMV Rider tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. You heard.